Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada materi kali ini Di testing jaringan Kita akan membahas mengenai protokol analis Dengan memanfaatkan beberapa tools Aplikasi yang menjadi Pembanding kita ataukah membantu di dalam hal Menganalisis sebuah analisis jaringan Baiklah kita akan bahas mengenai e, materi kali ini kita ketahui bersama bahwa di dalam struktur jaringan ada dikenal hub dan switch sebagai media e, transmisi jaringan ya. Nah, di transmisi jaringan itu dikenal dengan protokol atau aturan-aturan. Nah, di dalam e, fase ini salah satu pihak yang dapat menyadap keseluruhan atau salah satu mesin di jaringan biasanya paket ini yang lebih rentan. Nah, sniffer adalah paket dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Dari mengatasi permasalahan pada jaringan komputer, kemudian mendeteksi adanya penyelundup dalam jaringan network situation, termasuk juga memonitoring penggunaan jaringan yang menyaring isi data tertentu, kemudian memata-matai juga pengguna jaringan lain yang mengumpulkan informasi pribadi yang dimilikinya, biasanya ini dalam bentuk password. Kemudian dapat digunakan untuk penelitian pada jaringan. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di sini. Ini paket sniffer instruction-nya ya, alurnya. Nah, di dalam alur ini kita membutuhkan nanti tools tambahan untuk membantu kita dalam melihat aturan-aturan yang ada di dalam protokol itu. Sehingga laju dan alur di dalam paket traffic bisa kita pantau. Nah, Wireshark adalah salah satu tools yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran untuk melakukan eh, analisa paket data pada jaringan secara real time dan mampu menampilkan hasil analisa paket data tersebut dalam format yang dipahami oleh pengguna. Maksudnya di sini adalah hasil daripada tampilan capture-nya ini adalah bentuk grafik user interface sehingga memudahkan kita untuk melihat hasil daripada analisa paket datanya. Nah, Wireshark dapat melakukan paket filtering juga ya, termasuk di dalamnya adalah color coding atau fitur-fitur lainnya yang dapat mengizinkan untuk melihat detail network trafficnya dan inspeksi paket data secara individu. Nah, Tools Wireshark ini dapat Anda dapatkan melalui situs dan website berikut itu. Kemudian Wireshark dapat digunakan uh, di sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Jadi memudahkan untuk mendapatkannya dan uh, dapat berjalan di beberapa sistem operasi yang familiar kita temui atau yang kita gunakan. Nah, kapan kita menggunakan Wireshark? Jadi ada banyak hal yang dilakukan kenapa menggunakan Wireshark kapan kita membutuhkannya e, ketika melakukan troubleshoot permasalahan pada jaringan melakukan pengujian masalah e, meliputi tentang keamanan jaringan melakukan debugging implementasi protokol dan terakhir kita belajar tentang protokol jaringan nah ini empat poin yang menjadi alasan kenapa dan kapan kita menggunakan Wireshark Nah, adapun uh, tools atau fitur-fitur yang ada di dalam besar itu di antaranya adalah uh, multi platform uh, dapat digunakan untuk beberapa platform sistem operasi baik itu Unix, Mac, Windows dan Linux. Nah, kemudian dapat melakukan capture paket data secara real time. Bahkan juga dapat menampilkan informasi protokol jaringan dan paket data secara lengkap. Nah, kalau secara real time berarti dia dia berkontinu kemudian yang ditampilkan pun ini sangat secara lengkap dan detail jadi itu fitur-fitur yang bisa kita dapatkan di Wireshark nah paket data disimpan menjadi file nantinya dapat dibuka kembali untuk dianalisis lebih lanjut nah, termasuk juga filtering paket data jaringan pencarian paket data dengan kriteria spesifik termasuk pewarnaan tampilan paket data untuk mempermudah analisa paket data kemudian menampilkan data statistiknya nah, yang kita butuhkan di dalam e, Wireshark ini tentunya juga perangkat fisik yaitu Network Card Interface apa yang bisa kita lihat itu adalah protokolnya sesuai dengan apa yang ditampilkan kemudian e, pengawasannya secara real time dibantu dengan ARP Address Resolution Protokolnya juga ya nah ini protokol yang digunakan sebagai mekanisme untuk me komunikasi mesin agar dikenal pada lingkungan jaringan nah, ada juga ICMP nah, ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol untuk digunakan menguji apakah suatu mesin dapat dicapai ke atau tidak misalnya kita melakukan ping ke Google atau ping ke website ini tampilannya ya. Nah e, untuk melakukan itu juga kita perlu DHCP The Dynamic Host Configuration and Protocol e, mengatur pemberian alamat IP secara otomatis kepada sebuah jaringan. Jadi IP kita kenal ada dua ya ada yang IP DHCP dan ada IP manual. Kemudian ada kita juga menggunakan uh, salah satu tools ya tambahan ya ini My Speed PC Lite untuk apa? Untuk menganalisa apakah broadband kecepatan koneksi untuk download dan uploadnya ini dapat kita lihat. My Speed ini kalau kita lihat ini mirip-mirip juga penggunaannya di Speed Test Net untuk melihat kecepatan baik upload dan download eh uh, dan kualitas koneksi pada sebuah jaringan. Berikut beberapa fitur-fitur uh, yang bisa kita dapatkan di My Speed PC Lite adalah uh, melakukan tes kecepatan pengukuran upload dan download, kemudian melaporkan bandwidth uh, konsistensinya, QoS-nya, baik itu maksimum jedahnya atau ERT sebagian besar tampilannya nanti seperti ini overview-nya. Nah, di fitur-fitur selanjutnya juga mampu melakukan proses speed test detail lock nya e, kemudian e, sangat akurat ya dalam hal e, rekayasa yang yang diuji berulang-ulang atau berhati-hati. Ya, e, integrate dengan koneksi Visual rootnya nya juga secara terperinci. Kemudian, uh, recruitmentnya bisa berjalan di 128 MB, memorinya 40 MB, kemudian 1 GHz per second untuk prosesornya, dan uh, apply aplikasi yang digunakan oleh Java. Adapun juga beberapa tools-tools tambahan yang bisa dijadikan sebagai referensi ke depannya di dalam pembelajaran jaringan, ini bisa saja Anda gunakan nanti ke depannya sebagai pembelajaran tambahan. Apabila Anda membutuhkan tools-tools yang bisa digunakan untuk melihat e, di dalam tools jaringan komputer, khususnya, baiklah, inilah beberapa materi dan tools-tools yang sempat saya bawakan. Terkhusus untuk e, analyze protokol ini adalah bagaimana kita bisa melihat alur dan paket data dalam sebuah jaringan. Dibantu beberapa tools di dalamnya, yakni tools wireshark dan uh, PC My PC Lite, ya My Speed PC Lite, sebagai uh, tools tambahan di dalam melihat uh, traffic di dalam sebuah jaringan. Demikianlah materi singkat yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini dapat kita manfaatkan dan kita aplikasikan dalam pembelajaran. Kita hari ini, lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.